bangun deh. Ya kayak gini ya. Ya, yang pagi ya jualan gitu. Ya, kan jualan sambil ngemis kan bisa. Kan modus baru biar gak kelihatan orang. Gini-gini kan kelihatan orang gak enak. Oh, iya. Jual wapuk gini aja. Iya, ada jualan ya. Dapat uang segini. Ada jualan daripada ngemis. Dapat. Tapi kalau kita kerja kayak gini, ya kapan kerja, kapan kayanya kan? Oh, Tuhan kan itu kan, Kak. Sambil berdoa, itu aja. Hah? Lagi itu? Iya sih, nah, benar. Berdoa yang penting itu. Yang menentukan kan Allah. Jadi gimana, Kak? Mau ngemis, Kak? Model baru, trik baru ya. Lo kok ketawa kakek? Oh, nggak mau ya itu. Bisa kerja. Ngemis kan juga kerja. Kak. Ya bagi saya ya nggak mau. Kalau ngemis. Yang penting saya udah ngajarin kakek gimana ya, caranya. Iya, iya. Kembali lagi ke kakek. Kakek mau tidak? Tidak mau. Kalau kakek nggak mau, saya pamit dulu deh ya. Masih deh. Ya, mudah-mudahan sukses. Iya. Ya. Kakek juga lancar dagangannya ya. Iya. Saya mau jualan dulu kak ya. Iya, terima kasih. Itulah sikap kakek Supri, sahabat tangguh. Ketika ejen kita tadi coba membujuk kakek untuk diajak mengemis dengan modus yang baru. Berpura-pura jualan dengan muka memelas mengharapkan orang memberikan sedikit rezeki. Tapi bagi kakek, itu bukan pekerjaan kakek. Kakek lebih baik jualan kerupuk daripada harus meminta belas kasihan orang lain dengan cara berpura-pura jualan. Challenge kita tentang pantang ngemis berhasil. Sahabat tangguh, agen kita sudah masuk dan ia akan bertugas untuk sedikit mengetes kejujuran dari kakek Super. Seperti apa sikapnya, kita segera lihat. Buat cobaan orang-orang lansia, ya, yang sudah umur-umur, yang usianya sudah lansia, gitu. Iya. Emang sama. Bapak usianya berapa, Pak? Kira-kira ya 60 lebih. Terus penghasilannya kalau begini berapa, Pak? Kira-kira ya 15.000 ya kalau ada yang beli. Ya, tapi ya 40 ya bisa. Oh. Tidak tentu. Sampai 40. Ya, kira-kira ya. Tidak ada yang beli loh gitu. Oh, kadang ada yang beli. Iya, satu beli. Hari nggak ada yang beli. Iya. Kalau nggak ada yang beli terus untuk makan gimana? Untuk belanja di rumah buat makan? Kan ini kan setoran. Oh, setoran. Ya pinjam sama yang punya ini. Mulai jam pagi sampai jam 1. Ya nggak payung dan ada yang beli. Ya kita sabar. Oh, ya gitu sabar. Aja, iya. Emang rumahnya dari sini jauh nggak? Saya dekat dari ini. Biasanya naik apa? Jalan kaki. Kok jalan kaki? Iya, dekat saya.
saya ada kerjaan kalau mau. Gimana? Enak. Kerjanya kayak saya, nyari ini, nyari sumbangan ke lansia. Kerjanya enak, cuma minta-minta ya. Itu kan nyari sumbangan ke sana ke sana. Cuma buat kita sendiri. Ini cuma buat kedop. Pura-pura nyari sumbangan, tapi buat pakai sendiri. Ya, buat kita sendiri. Tidak baik lah. Hah? Tidak baik. Tapi kan demi perut. Ya iya kan, tidak baik demi perut saya. Iya. Emang kalau bohong nggak baik? Iya, tidak baik. Saya tidak mau kalau... Nggak baiknya kenapa? Ya iya kan, bohong. Hasilnya lumayan nggak? Memang lumayan, tapi nggak baik. Tidak barokah. Tapi orang-orang kan nggak tahu? Ya, tidak barokah. Ya awal yang tahu. Karena nanam padi itu pun akan jenis padi. Ya, gitu aja. Nanam jelek, coba ya jelek. Tapi ini hasilnya lebih menjanjikan loh, kayak hasilnya lumayan loh ya. Sehari bisa buat makan berapa hari? Ya, si kerja ya sehari loh, bisa buat makan berhari-hari. Bisa, tapi kalau hobi yang itu sih nggak bisa, nggak senang. Jadi kakek bener nggak mau ini, hah? Ya. Nggak mau nih, bisa kayak gini, hah? Ya, mudah-mudahan lancar kerjanya. Ya udah kak ya, saya pamit. Ya. Terima kasih sumbangannya. Makasih kak ya. Ya, buka-buka sukses. Amin. Amin. Ya begitulah sahabat tangguh sikap kakek Supri berumur 70 tahun. Ia masih menjunjung rasa kejujuran. Buat dia, bila kita masih bisa bekerja dengan cara yang jujur, kenapa kita harus menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan? Challenge kita tentang kejujuran berhasil. Dan sahabat tangguh, ini challenge terakhir kita, yaitu sedikit menguji kesabaran dari kakek Supri. Seperti apa sikapnya ketika agen kita mulai menjalankan aksinya? Kita lihat. Pak Supri ya? Pak Supri. Oh, bapaknya Mbak Uswatun ya? Ya. Bapak sudah dengar nggak, Pak? Kan di sekolah Uswatun ya, ada pengarak, katanya Uswatun itu bikin ulah. Anak saya tuh sekelas sama anaknya bapak. Bapak tahu nggak? Nggak tahu. Anaknya bapak Uswatun, iya, sama anak saya itu kan sekelas. Oh iya. Iya sekelas. Saya ibunya Umi. Bapak tahu nggak? Anak saya Umi bilang katanya anaknya bapak itu lagi diomongin sama guru-guru di sekolah. Ya kemarin itu nggak tahu berantem sama temennya. Nah sekarang itu katanya. Tidak tahu kenapa. Iya kemarin itu sempat berantem pak. Oh, bapak nggak pernah terima surat dari sekolah? Tidak pak. Enggak. Masa sih, Pak? Tidak pernah. Nah, mungkin baru suratnya... Baru dikerasi kok. Hmm? Baru dikerasi dari Bali. Iya, memang pulang rekreasi. Waktu rekreasi itu dia berantem sama temennya yang lain. Anak saya, Umi, cerita. Pak, bapak hati-hati, Pak.
kayaknya Uswatun itu mau dipanggil ke sekolah sama bapak. Nanti suratnya baru nyampe loh pak, kayak minggu depan deh pak. Terserah, nggak tahu apa-apa. Iya, makanya bapak itu jangan, kalau di rumah bapak sering-sering nasihatin Uswatun biar nggak gampang marah-marah iya. Di sekolah. Iya pak ya? Iya. Bapak jangan sering jualan kayak gini. Kalau pulang anaknya diberhatiin pak. Ya udah, bapak. Pokoknya nanti bapak tanyain sesuatu yang benar, ya pak ya. Iya iya. Soalnya Umi dulu waktu kelas 1 tuh pak pernah berantem sama Uswatun. Umi anak mana? Malah bapak itu sering nggak di rumah kan. Iya. Bapak nggak hafal. Ya, iya. Saya bilangin jangan nakal, emang enggak. Iya, bilangin jangan nakal. Perhatiin anaknya pak kalau pulang, dinasehatin. Iya. Iya. Kalau di rumah anaknya ditanyain sekolahnya gimana. Bapak ini ya om. Ya wes, bapak jangan pulangnya malam-malam. Anaknya tuh loh gak ada yang ngurusi pak, gak ada yang nguturi pak. Oke, sahabat tangguh, 2 juta rupiah Sia akan memborong semua dagangan kakek Supri. Seperti apa tanggapannya nanti, kita lihat. Ini tempat beras nenek sudah habis sama sekali. Iya. Sama sekali bersih. Iya.